juga tidak dilupakan juga kepada pimpinan KPM yang lain, Dato' PSU, TKPPM, TKSU, dan juga ketua-ketua perkara lain yang terlibat, dan juga bahagian pembangunan kurikulum dan lain-lain juga. Bahagian kurikulum, bahagian pembangunan yang patut, PDRB, IPDM dan semua yang terlibat dengan kita membangunkan hari ini tidak terlupakan. Tanpa mereka, apa yang kita lihat pada hari ini tidak akan dapat dilakukan. Bagi memastikan keberkesanan pelaksanaan pendidikan sivik, KPM telah letakkan pendidikan sivik dilaksanakan selama 1 jam pada minggu keempat setiap bulan dalam waktu mata pelajaran Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Pendidikan Islam, Pendidikan Moral dan juga Sejarah menerusi 5 mata pelajaran yang ada. Kita cuba mengelakkan berlaku pertambahan waktu yang kemudiannya menjadi beban kepada para guru dan kepada para murid. Anak-anak kita di prasekolah pula akan diajarkan pendidikan sivik selama 30 minit. Dan dalam masa